Masker merupakan kebutuhan pokok dalam masa pandemi ini. Dengan perlindungan masker, para pekerja diharapkan masih bisa menjalankan aktivitas seperti biasanya. Apalagi saat ini sedang musim corona, masyarakat dianjurkan memakai masker tiap melakukan aktivitas di luar rumah. Memahami hal ini, para pelaku garment merubah produksi yang sebelumnya dari fashion difokuskan ke pembuatan masker. Pengusaha masker Nur Teguh mengaku saat ini pesanan masker mengalami peningkatan dari sebelumnya, bahkan rata-rata per hari mampu menjual 200 masker. Melihat warga Tambak Selo memiliki potensi pengembangan ekonomi mandiri, Komandan Kodim 0717 Purwodadi Letkol Infantri Asman Mokoginta menyambangi lokasi home industri masker untuk memesan sejumlah masker untuk dipakai Satgas TMMD dalam melaksanakan kegiatan sesuai protokol kesehatan. Masker, Pak. Hah? Iya. Banyak pesanan, Pak? Banyak, alhamdulillah banyak dengan ini karena adanya COVID-19 ini, Pak. Sehari dapat pesanan berapa, Pak? Satu hari sekitar 200-an, Pak. Sebelum COVID juga masker atau gimana, Pak? Iya, sebelum COVID ya masker sama seragam anak sekolah, Pak. Terus ini berbeda ke masker, Pak, ya? Iya. Keuntungannya berapa persen, Pak? Keuntungannya sekitar 30%, Pak. Daripada sebelumnya, Pak, ya? Iya. Terus dengan adanya tujuan dari TNI ini gimana, Pak? Ya, mudah-mudahan adanya dari tujuan dari TNI ini akhirnya dari TNI akan bisa menjadi kontribusi dalam pemasaran, Pak. Karena ini untuk meningkat pemasaran ini kurang luas dalam pemasarannya tentang produk ini, Pak. Mana yang jawaban, Den? Ini kita menjual kerajinan masyarakat. Ini kebetulan bekerja sama dengan BUMD. Kerajinannya berupa pembuatan masker kain. Terus untuk TNI sendiri, Den, setelah ada peninjauan ini, Den? TNI kita ikut bekerja sama kemarin, ikut juga belajar, kemudian ikut juga beberapa pemesanan nanti ke tempat ini. Dari Gerobokan, Rubadi, MTV Jawa Tengah melaporkan.